Terus terang aja ya, Kak Dedi udah terima somasi? Belum terima somasi. Dedi udah terima somasi? Belum. Belum ada itu somasinya tuh. Masih terbuka tadi, Pak. Sudah terbuka. Iya, Pak. Tadi Pak. Somasi bilang apa? Ini cuma terbuka untuk bilang apa somasinya apa ya terkait apa itu hoax gitu. Oh, bahwa yang kita tanya itu nggak benar. Iya, betul. Bagaimana dia mau ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Yang bersedia masuk kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri, bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan Aeh, ya kan? Pak Dedi ini justru harus tulen Pak Lawan mengumumkan kebenaran kok jadi informasi. Salahkan Dedi apa? Merekam, memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal itu saya tidak kecuali lagi kalau nanti saya ini. Kang Dedi itu melakukan investigasi penelusuran dadakan. Katanya dadakan. Loh itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada melanggar hukum. Sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kak Dedi. Sini ibu tanya. Betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya yang datang ke rumah saya. Datang ke rumah Kak Dedi kan? Minta tolong pada Dedi supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.